عامة وكبار الناس شيخ ويس الهتاري اللي بيتولى له ثلاثة أولياء كبار ثلاثة أولياء يعني مشهور في دائرة سابقيني دائرة حميني اليوم اللي بيتنا معه اللي بيتو banyak orang yang ziarah ke sini untuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beliau yang sudah ma'ruf dan sudah terbukti mujarrab dengan tawassul dengan beliau Allah Subhanahu wa taala mengqadar semua hajat dan ziarah beliau. Masyhur di kalangan orang India bahwa itu adalah Syekh Wais Al-Qarni. Sebenarnya namanya menurut dan disebut dalam kitab Fathul Mandar namanya kitab itu yang saya katakan ini beliau bukan Wais Al-Qarni tapi beliau adalah Wais Al-Hidari. Dulu memang sebelum diketahui nama kuburan beliau itu memang banyak orang berziarah ke sini ziarah beliau. Cuman orang tak tahu siapa namanya, cuman malu bahwa beliau itu orang wali besar dan tawassul dengan beliau malu berdoa. Sehingga orang berdoa di situ. Nah setelah ada yang merasa satu dari banyak dan yang beliau itu bisa bercakap dengan orang yang sudah meninggal, beliau seorang wali juga, beliau ziarah dengan murid-muridnya datang ke sini. Terus tidak lama dari ziarah beliau datang ke sini, terus beliau bercakap bahwa nama dari syekhnya adalah Syekh Wais Al-Hidari. Saya sudah bercakap dengan beliau, katanya dari lewat ilmu beliau, lewat kasyaf beliau, bahwa beliau seperti itu. Dan ma'ruflah namanya bahwa beliau seperti itu. Cuman diikutkan juga oleh orang-orang India, orang-orang Pakistan yang memang dan ini bangun yang bangun ini orang-orang luar, orang-orang India, orang Pakistan datang ke sini dan beliau beritikad besar bahwa ini adalah kuburan Syekh Wais Al-Qarni, apa namanya yang ma'ruf diceritakan itu beliau radhiyallahu anhu wallahu a'lam yang benar yang mana, tapi seperti itu yang jelas beliau adalah wali kabir dan ma'ruf di sini. Tanah dari beliau itu harum, tanah di kuburan beliau itu harum, biasanya orang ambil barokah sekedar bawa-bawa kuasanya memberikan segala hajat yang diinginkan oleh penziarahnya. Mungkin itu bisa disampaikan. Terima kasih.